Oh ya, welcome back lagi di Alien Shooter Duel The Legend, misi ke-27. Kali ini kita akan main. Ya, kita akan lanjutin seri dari kemarin ya. Ya, kemarin itu kan arena, kemarin-kemarinnya lagi maksudnya. Nah, aku gak tahu bakal main 2 misi atau 1 misi. Kita lihat aja dulu. Gak tahu ini mau record lama atau record sebentar aja. Kalau record sebentar itu di bawah 5 menit. Kalau record lama di atas, 5 menit tapi di bawah 10 menit. Jadi mode expert dan oke. Drone-nya tadi mana? Drone udah aku ganti belum drone-nya itu? Drone apa itu? Salah drone gak bisa aku nih. Intinya drone kalau yang kalau kita dikeroyok itu bisa kabur dengan mudah. Oh ya benar drone. Jadi secret-nya di sini cuma ada satu ya teman-teman. Kalian jangan melewatkan secret-nya karena mendapatkan hadiah walaupun cuma sedikit. Ya, itu enggak tahu hadiahnya, mungkin belum keambil. Ya biarin aja, gua enggak perlu apa-apa lagi, guys. Duit gua udah 10 juta buat apa di sini? Gak guna lagi apa-apa gue mau beli. Duitnya gak tahu mau dipakai apa. Tolong Alien Shooter ini, kalau bisa adalah yang beli, bisa dibeli pakai duit gitu ya. Maksudnya duit udah sebanyak itu dikumpulin gak guna lagi gitu. Gak tahu mau buat pakai apa gitu. Ini gak mirip sama kayak zombie shooter yang aku mainin. Itu kan zombie shooter bisa beli peluru, bisa beli granat, bisa beli medkit sebagainya, masih bisa ngefix armor yang rusak gitu kan. Ya itu bener-bener realistis gitu, lebih realistis aja sih menurutku. Kalau Alien Shooter 2 The Legend ini kurang, jadi ya kayak gitu. Tapi secara grafik ya ini lebih bagus sih, jujur ya. Ya opening aduh muncul dong granat. Gua punya 536 sisanya, masih banyak kan. Ya tapi ini soal speedrun ya teman-teman. Kalian harus selesaiin misinya ini secepat mungkin. Kalau nggak salah sekitar 3 menit harus selesai. Di bawah 3 menit atau berapa gitu, lupa lah gue. Dan ya intinya darahnya tidak boleh di bawah 80 ya. Aduh droneku mau mati tuh. Oke itu pramuka kita kemana? Nah yuk sini cepat. Jadi kita nih suruh nyelamatin pramuka yang tersesat di bawah sana gitu ya. Kenapa bisa gitu ya? Bukan tersesat juga sih, kayaknya dia mau keluar tapi banyak alien, jadi takut gitu. Senjatanya juga apa gitu. Continue. Misi 27, misi apa lagi ya yang kira-kira tidak monoton? Aku gak mau main misi yang destroy the teleporters, hold until I strike, terus kill enemy kayak gitu. Gua nggak mau sih. Itu monoton ya. Serius, kita bunuh terus kita udah bunuh musuhnya, kelar udah gitu. Makanya kayak gitu berulang-ulang tuh malas gua. Terlalu gimana ya? Protect the perimeter, find way to meet to base. Oke. Okay. Ini kayaknya misinya panjang banget, jadi kayaknya kita bakal lanjut aja di next episode deh. Takutnya terlalu panjang recordnya kalian nggak mau nonton. Kayak di video Slendrina aku tuh ya, itu kan sampai 30 menit tuh, pasti kalian males nonton ya. Nggak mungkin kalian mau nonton 30 menit gitu kan. So ya udah gitu aja, bye.